teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki Albantares Channel, channelnya para pecinta game Euro Truck Simulator 2. Nah, pada episode kali ini saya akan ngeblong menggunakan bus Muji Jaya terbaru, yaitu Ultimate Ride. Request dari Mas CCTV Purwakarta Oyi, dia minta dibuatkan video dengan livery Muji Jaya berwarna pink dan juga full ACC. Nah, tapi mohon maaf untuk requestnya tidak lengkap karena untuk liverynya sendiri terbatas, hanya ada yang berwarna cream seperti ini ya teman-teman, jadi harap dimaklum. Nah, bagi teman-teman yang ingin request silakan komentar di kolom komentar dan harap bersabar karena untuk requestan teman-teman itu numpuk ya, jadi saya bikinnya satu per satu. Untuk uploadnya yaitu 1 minggu 3 kali upload, insya Allah ya, kalau tidak ada kesibukan. Nah, oke, langsung saja kita akan ngeblong menggunakan bus Muji Jaya terbaru ini. Untuk mapnya sendiri saya menggunakan map HSM Reborn buatan Mas Rio Riza. Oke, kita akan mundur dulu teman-teman, dan tujuannya yaitu ke kota Semarang. Ini saya sebenarnya habis dari kota Jakarta lanjut ke Jepara, tapi sekarang kita transit dulu di kota Kendal menggunakan bus Muji Jaya terbaru ini teman-teman. Wah, kayaknya kurang mundur ini. Oke, cukup. Kita akan putar balik di sini teman-teman. Wah, di sini ternyata trafiknya sangat ramai sekali. Jadi kita harus hati-hati ya. Wih, banter juga Pio Haryanto ini. Oke, nah kita disalip lagi sama Pio Sinar Jaya STD. Kayaknya ini cocok sekali buat balapan treknya ya. Ini juga ada STG teman-teman. Sangat-sangat banter sekali untuk daerah Pantura ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali bus-bus malam yang sedang beraksi di jalur Pantura ini. Aduh. Mantap, bro, ini untuk remnya cukup pakem sekali, jadi cocoklah buat safety ya. Tuh ada mobil sedan yang mencoba untuk masuk ke lajur kanan padahal dia tidak pakai sen ya, bahaya sekali. Nah, di depan ada mobil kontainer dan juga apa ini, wuling kalau nggak salah ya. Oh, ini Innova. Eh, Sigra, anjir. Sigra Totalia ini ya. Di depan juga ada Alparuk ternyata, teman-teman. Oke, kita lanjut ngeblongnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah request melalui kolom komentar. Mohon maaf apabila request teman-teman agak slow respon ya, karena saya sibuk sama pekerjaan saya juga. Insya Allah untuk minggu sekarang upload 3 kali ya teman-teman, jadi biar lebih cepat untuk menyelesaikan request dari teman-teman. Dan apabila ada request teman-teman yang belum pas untuk requestnya, seperti liverynya tidak sesuai dengan warna, mohon dimaklum karena saya sendiri tidak bisa untuk bikin livery, jadi saya cari-cari dulu ya teman-teman untuk memenuhi kebutuhan request teman-teman. Kayaknya ini cuacanya cukup mendung ya, akan turun hujan sepertinya teman-teman. Wow, 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 jalannya berlubang bro.
di depan ada Peo Haryanto nih. Kayaknya dia mancing-mancing buat adu balap ataupun drag race di jalur pantura ini. Wah, mantep ini teman-teman. Padahal saya nggak pakai lampu jarak jauh ini, tapi kok ke atas ya? Oh, Bejo. Saya kira ini Peo Haryanto. Oke, kita tempel ketat Bejo, teman-teman. Tempel 3 cm ya. Sah, mantap. Nah, ini dia manuver driver Mujijaya. Oh ya, mohon maaf teman-teman. Untuk steering wheelnya ini saya menggunakan Volvo, sedangkan untuk hampir saja teman-teman, hampir saja tabrakan ya. Untuk speedometernya saya menggunakan speedometer Scania. Wah, di sini ada perbaikan jalan, jadi cukup antri ya. Oke, kita bisa ngeblong lagi di sini. Sayang sekali untuk mod ini untuk soundnya belum include, jadi masih bawaan soundtrack. Sebenarnya untuk mod soundnya sendiri sudah ada, tapi karena filenya itu di password, jadi terpaksa saya menggunakan sound bawaannya teman-teman, karena passwordnya saya belum tahu ya. Nah, ada POEK juga di depan. Kita coba tempel ketat. Kita tempel Eka. Ini spesialis ngeblong ya. Si Eka ini spesialis ngeblong teman-teman. Spesialis Jawa Timuran. Ini saingannya sama Sumber Alam dan juga Sugeng Rahayu. Ini rivalnya cukup banyak untuk PO Eka ini. Oh, ada Agramas juga di sini. Ngomong-ngomong, sekarang Laju Prima lagi rilis SR2 XDD ya. Mantap sekali untuk Laju Prima. Gak hanya SHD ataupun HDD, ternyata seri XDD juga sudah rilis dia. Mantap pokoknya. Semoga kedepannya Indonesia banyak bus-bus bertingkat lagi seperti zaman dulu ya teman-teman. Zaman dulu Indonesia juga pernah menggunakan bus tingkat, tapi karena perizinannya dicabut jadi hilang peredarannya. Tapi sekarang ternyata untuk bus sorry teman-teman, kurang fokus untuk menyetir. Wajir itu Lorena. Dan sekarang sudah banyak bus-bus tingkat ala zaman dulu, tapi sekarang lebih modern dan juga lebih canggih tentunya teman-teman. Apalagi bus STD Rosalia Indah yang super top. Wah, kayaknya mantap sekali ya untuk nyoba tripod menggunakan bus tersebut. Untuk sampai sekarang saya belum kesempatan teman-teman. Wah, ini satu lajur ya. Kita akan overtake sebelah kanan. Woi, ekornya nyenggol bro. Sorry. Kurang perhitungan. Nah, harusnya seperti ini ya. Ish, tenggelam dia.
Oke, sekarang kita masih berada di Kota Kendal. Ini perbatasan Kota Semarang, teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai ke kota tujuan. Nah, di depan ada Pio Haryanto. Kita coba overtake di sini. Tempel, maksud saya bukan overtake ya. Set, mantap. Ada rela juga di sini. Tempel terus di depan ada Rosalia Emba. Oke, kita akan coba overtake Peo Haryanto ini, teman-teman. Apakah bisa? Ya, ternyata bisa. Kita masuk ke sebelah kanan. Anjir, ekornya kena. Wah,